Oke, boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Filter Keadaan Terupdate bersama dengan Mas Mitra. Woi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mas Mitra, kita kayak anak geng motor gitu. Iya dong, keren dong. Wajib. Keren enggak? Jaket HSR-nya keren banget. Mas Mitra, iya. Boleh dong kita ngobrol sedikit. Apa sih awal muasal Mas Mitra kenal dengan HSR Wheel itu seperti apa? Ya, ini by the way ini kita di acara press conference tuh ya, terame media semua. Kita lagi announcing brand ambassador buat HSR. Yes, oh, iya. 2022. Ini salah satunya saya. Saya tuh sebenarnya dari pertama itu orang yang cuma tahu HSR tuh dari stiker di mobilnya kakaknya Aldi tuh, Akbar tuh. Sama dari videonya dia motong-motong velg. Motong-motong velg. Sampai saya tanya tuh video beneran apa enggak, ternyata beneran. Wah, baru dari situ kenal kan, HSR ternyata brand lokal, kualitasnya bagus. Pertama kali belum jadi brand ambassador, masih nyoba dulu di... Expander. Terus nyoba di Alphard gitu ya. Wah, sampai sekarang udah jalan 30.000 kilo, nggak ada rusak sama sekali velgnya gitu ya. Sama sekali nggak ada rusak nggak ya? Nggak ada apa yang... Ya kalau misalnya kegores itu kan bukan kesalahan velgnya, itu kan kesalahan pengemudi kan. Tapi yang kayak peang segala macam tuh nggak ada. Dan ya udah, abis itu 2021 ya diajakin jadi brand ambassador, oke. Okay. Dan hasilnya ini. Gini hasilnya velg yang kayak ya? Tantang HSR, bisa nggak bikin velg yang kita lombakan desainnya, desain yang menang kita bikin. Jadi lo keren banget dan ini cuma satu-satunya di dunia. Dan sekarang makanya begitu 2022 diajak kerja sama lagi sama HSR langsung mau dan kita akan bikin project-project menarik di project-project 2022. Menarik. Nah, boleh nanya nggak sih Mas setelah nih setelah Mas Fitra pakai. Terus kan pasti kan banyak nih secara kan Mas Fitra kan juga cukup mempengaruhi banyak orang nih. Banyak yang nanya segala macam. Ada kendala nggak sih Mas kesulitan kayak Mas, ini velgnya gini nggak sih, berbagai segala macam. Jadi banyaklah keraguan ke HSR karena kan merek lokal gitu. Iya. Yeah. Velg kan tuh banyak, ada yang merek lokal, ada yang merek dari luar negeri gitu ya. Pada dasarnya setiap velg itu punya keunikan masing-masing gitu kan. Velg juga untuk bikin ganteng mobil. Nah, cuman kenapa saya mau kerja sama sama HSR itu karena saya percaya dengan kualitasnya. Dan jujur aja di gua tuh gak nyangka HSR bisa bikin velg custom made yang sebagus dan serapih ini gitu. Gua pikir kualitas seperti ini hanya bisa di velg yang import gitu ya. Okay. Ternyata kita menunjukkan bahwa orang Indonesia juga bisa untuk merancang velg seperti ini gitu. Iya, dan ini benar-benar hanya sekedar dari gambar. Gua tidak benci velg impor ya. Karena velg impor juga banyak yang bagus. Iya, tapi iya. Gua cuman amazed bahwa velg yang dirancang oleh orang Indonesia, brand Indonesia itu bisa bikin sesuatu yang gak kalah kerennya, gak kalah kualitasnya, dan gak kalah gengsinya. Dan ini dengan... banyak banget loh yang minta Mas. Oh iya? Banyak banget yang minta. Apa kita produksi aja tapi ukuran beda ya? Jadi oh iya dong. Kita nanti produksi yang ini tapi ukuran beda, jadi yang nanti ukuran ini. Kita ngobrol lagi, untuk ukuran itu kita ngobrol lagi. Cuman memang karena setelah ini kita launching pada Agustus ya, Agustus 2020 itu, wah itu permintaan itu banyak. Iya. Mas, kita mau velg yang kayak Mas Fitra dong. Mas, kita mau pakai velg yang kayak Mas Fitra segala macem. Nah, selanjutnya gini Mas Fitra. Ini kan tadi Mas Fitra juga sempat bilang bahwa udah coba pakai, terutama yang Expander. Expander. Itu kita 2020. Pertengahan kalau nggak salah seingat aku. Nah, itu sampai sekarang udah Januari 2022. Udah 30.000 kilo kali ya. Udah 30.000 kilo. Iya. Nah, itu ada saran-sarannya nggak sih? Karena gini, di luar sana masih banyak yang, wah velgnya nggak kuat nih. Kena lubang, aduh itu peyang segala macam. Nah, sering banget kena lubang itu expander, sering ke jalan rusak juga, nggak ada kerusakan apapun gitu ya. Terus bentuknya tuh keren yang original kan, itu HSR original. Mid 05, kan? Pas banget. Emang mobilnya kan nggak dipendekin karena mobil buat keluarga, buat ngangkut barang kan. Tapi walaupun nggak diceperin tuh kelihatan pas banget, jauh lebih gagah daripada velg standarnya. Dan sampai sekarang no complain at all. No complain karena at all. Karena walaupun saya sebagai brand ambassador, kalau barangnya ada cacat, saya pasti orang pertama yang komplain duluan. Tapi gue nggak ada komplain sama sekali. Iya sih. Lo belum pernah terima komplain dari gue kan? Belum sih. Dan lo harus percaya kalau ada apa-apa, gue pasti komplain duluan. Gue percaya itu Mas. Gue percaya itu. Apalagi sekarang di tahun 2022 ini kita juga banyak challenge-challenge baru ya. Ah, ya kan? Ada rahasia nih. Wah. Ada dua. Yang pertama udah bukan rahasia lagi, tapi kita juga belum tahu bentuk akhirnya seperti apa, yaitu lomba desain HSR untuk GR Yaris. Yes, ini sekarang mau kita umumin nih. Nah, ini ada 10 besarnya ya. Ada 10 besarnya, ada tampilannya. 10 besarnya, coba komentar di bawah juga paling suka model yang mana ya. Nah,
itu nanti model manapun yang terpilih jadi juara itu akan diproduksi dan dengan bahan carbon fiber. Yes, betul. Gua nggak tahu, tapi rasanya ini adalah merek lokal pertama, bahkan mungkin merek pertama di Indonesia yang membuat custom made dengan bahan carbon, bahan carbon fiber. Kita pun juga belum tahu. Yang desainnya juga dikerjakan oleh orang Indonesia, yang speknya ditentukan oleh orang Indonesia juga. Betul. Kita pun juga nggak tahu nih. Harganya berapa pun kita belum tahu. Karena belum pernah bikin, dan ini mungkin ya bisa dibilang ya pionirnya kita. Kita itu kan gara-gara kita flashback waktu kita syuting di Sentul ya, Mas. Mas Fitra bilang, gue beli GR Yaris nih, kayaknya dapet. Wah, GR Yaris kan mobilnya udah bagus banget gitu kan. Velgnya juga harus sesuatu yang spesial. Dan ini mungkin ini juga baru pertama kali dicoba oleh HSR. Betul, ya? Betul. Ini juga challenge pertama buat kita, dan itu salah satu yang bikin kita tuh happy banget buat kerjasama dengan beberapa, dengan semua BA kita, karena BA-BA kita tuh semuanya tuh nge-challenge semua. Iya, pasti. Mas Fitra dengan challenge-nya sendiri, Mas Akbar dengan challenge-nya sendiri, Mas Harun pun juga dengan challenge-nya sendiri. Nah, yang GR Yaris tuh kita bentar lagi akan umumin pemenangnya. Yes, tadi udah ada 10 finalis. Dan kita akan segera produksi. Segera produksi. Dan undang pemenangnya untuk datang. Yes. Ya, tiga besar ya. Dan kali ini yang ada yang sedikit berbeda, kalau pada saat Miata ini, finalis itu kita ajak untuk keliling-keliling di dalam kota, ini kita ajak buat ya slalom-slalom dikit, drifting-drifting dikit. Yes, gitu kalau ya. Nanti untuk GR Yaris itu mungkin akan diberikan experience oleh Mas Fitra Eri langsung. Seperti apa rasanya di dalam GR Yaris, dan bukan jalan biasa doang. Tapi kita, sudahlah pokoknya. Nanti tunggu aja. Kalian tunggu aja seperti apa. GR Yaris kita tunggu, dan ada satu project lagi. Yes, dan itu masih rahasia, Mas. Masih rahasia. Masih rahasia. Tapi ini masih rahasia. Istimewa juga projectnya. Dan berani sih nih, HSR menerima tantangan ini gitu. Dan ini kayaknya belum pernah dilakukan juga ya? Belum pernah. Ya kalau dari kita sih sebenarnya balik lagi. Kalau kita tuh memang hadir di Indonesia ini ya kita pengen, ya udah nih otomotif dengan harga yang lebih terjangkau, tapi kualitasnya boleh juga gitu kan. Kayaknya kebayang nggak sih Mas Fitra kayak yang tadi ada nih suami yang mau beli velg harus izin dulu sama istrinya. Oh, ada. Sampai nggak dikasih pun ada. Ngerengek-rengek, nggak tahu kalau itu kan. Ya intinya sampai mereka susah lah. Iya, karena memang velg obat ganteng sih. Bener banget. Iya, tapi kalau kadang-kadang kalau velg kemahalan itu bisa menimbulkan perpecahan rumah tangga. Betul, jadi nggak ganteng lagi. Bonyok muka, dipukulin sama bini. Kayak gitu. Nah, itulah makanya dari basically dari situ kita berangkat, makanya kita akan tetap konsisten, dan kita akan siap menerima sih challenge apapun, dari bukan hanya dari Mas Fitra aja, bukan dari BAB kita doang. Yang gue seneng dari HSR, HSR itu pokoknya selalu berusaha menyediakan velg dengan desain terbaik, dengan kualitas terbaik. Yes. Tapi dalam strategi harga, kalau bisa terjangkau, kenapa harus dimahal-mahalin? Gitu. Betul. Iya kan? Dia. Jadi ya semua orang bisa modif mobil jadi lebih ganteng. Iya. Ya seperti tanpa perlu mengeluarkan uang yang tidak perlu. Betul, gitu. Tanpa membuat kerusakan dalam rumah tangga ya. Oke, Mas Fitra Iris, sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk 2 tahun terakhir. Tahun ini kita mulai lagi, kita coba akan bikin, nanti kita akan bikin sesuatu yang lebih menarik lagi, yang pasti ya HSR ada untuk kalian juga semuanya. Sekali lagi terima kasih juga untuk dan kalian yang semua. Pasti, ingat velg, ingat HSR. Oh, gua dulu. Ingat velg, ingat HSR. Ayo. Kebalik Mas, saya ingat velg, ingat HSR. Thank you, Mas. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.